Ya, karena ini kita talk show di acara talk show terhebat di Indonesia, di RCTI Romi, Cucok TV Indonesia. Nah, sekarang kita punya tamu. Satu adalah dia orang-orang terganteng di dunia, di dunia kemiskinan, Imam Abdul Aziz. Yo. Duduk-duduk, silakan, gak usah ngelawak sini. Ya. Ya. Abdul Aziz gimana kabarnya sekarang? Kurang sehat. Oh, kurang sehat. Kafanya pernah tinggal di Amerika ya? Iya dong. Berapa tahun? Cuma lewat doang, lewat pesawat. Oh, emang pergi kemana? Ngemis. Oh, kirain. Kenapa nih? Ngomong-ngomong saya. Ngomong-ngomong, kamu pengen jadi artis apa sih? Saya? Iya. Mau jadi Spiderman? Spiderman, kedatangan di dunia Smackdown itu ingin menjadi apa? Ingin, kamu itu pernah kan mau main Smackdown? Smackdown. Eho, Smackdown. Kenapa? Pernah. Kamu pernah bermain Smackdown? Pernah. Coba tunjukin ototnya sih gimana? Ya, jika ingin berotot, kalian harus minum telur sebanyak 3 kali di kamar. Telur. Tunjukin ototnya, bukan. Oh, iya. Oh, ya. Ini sebenarnya cita-citanya ingin menjadi apa? Sebenarnya cita-citanya ingin menjadi apa? Jadi Spiderman. Bubar. Sini. Oh. Sisters, cita-cita ingin menjadi apa? Kalau bagus saya tunjuk Spiderman lagi. Iya. Sebenarnya cita-cita saya ya nggak akan kesampaian. Ingin menjadi apa? Jadi koki. Koki masak. Saya tahu koki masak. 3 menit lagi ke iklan. Mari kita begini talk show. Talk show sesaat lagi. Musik. Koki bang. Haus. Ngapain minum itu deh? Sini. Kenapa bang? Ya ini mah minum apaan nih? Gua minum ini, oke, jelly drink. Coba ah. Segarnya. Makanya minum oke jelly drink langsung segar. Kembali ke ini talk show bersama Robi. Kembali lagi di ini talk show. Bang. Bang. Abang cita-citanya jadi apa sih? Selain jadi koki? Jadi arsitek. Oh, kalau hobi jadi apa? Hobi. Hobinya apa hobinya? Hobi. Oh, SKS-nya bener di kamar mandi setiap minggu. Saya cuma nanya, Bang. Peace ya, om. Saya hobinya bernapas. Bernapas. Bang. Apa malam? Ini tuh, Bang. Bang, masalahnya ini, Om Aziz ini kayaknya udah bisa ngelawak ya? Iya. Coba Om, ngelawak Om. Deh. Iya. Oke, terima kasih. Lucu banget, lucu. Aduh, kamu banyak ribut sih. Lucu. Aduh. Oh iya, Om. Om. Bingung, Om. Iya, saya juga. Ini buat acara ini talk show, itu susah ya omnya talk show. Ya begitu, kamu mau hebat? Mau. Belajar sama diri kamu sih. Saya mau jadi dekup botak om. Ya, kamu tahu kenapa diri kamu saya botak? Kenapa? Karena gak ada rambutnya. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, terima kasih untuk wawancaranya ya. Ya. Sekarang pulang. Ya, kali ini ada wawancara dari Imam Abdul Aziz yang orang terjadi di dunia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.